adik selebritas Raffi Ahmad, Nisha Ahmad, ikut dilantik menjadi anggota DPRD Jawa Barat periode 2024-2029, menggantikan caleg terpilih Thoriqoh Nasrullah Fitriah yang mengundurkan diri. Sebanyak 120 anggota DPRD Jawa Barat periode 2024-2029 telah dilantik di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Dari seluruh anggota DPRD yang dilantik, ada satu anggota DPRD yang mencuri perhatian publik, yakni Nisha Ahmad yang merupakan adik dari selebritis Raffi Ahmad. Masuk menggantikan itu PAW Bu Thoriqoh atau gimana kan ini teh mekanisme dalam di PAN. Ya, pokoknya saya di sini bagian dari Partai PAN, dapat tugas dari Partai PAN, insya Allah saya menjalankan tugasnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.